Halo brother and sister, balik lagi sama gue Raffi di channel gue Raffi Ahmad Muzaki YouTube channel. Kali ini hari yang sangat spesial karena kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Dan gue ingin juga mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Semoga apa yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud ke depannya. Asik. Nah guys, in frame nih udah ada Sulcata Tortoise. Ini para pecinta kura-kura darat atau torto udah pasti kenal dengan dia. Ini favorit banget nih buat pecinta torto karena harganya yang paling murah diantara torto-torto yang lain, khususnya torto gurun ya. Dan torto yang satu ini rata-rata kebanyakan berasal dari Afrika guys. Di Afrika sana, di habitatnya, dia itu makannya kaktus centong atau kaktus yang berbentuk seperti centong. Nih, sekarang dia lagi makan selada, guys. Nah, itu ada putih-putihnya. Itu kita kasih tulang sotong biar nambah kalsium, guys, biar tempurungnya itu bagus, jadi tidak lembek dan kuat dan keras juga. Mantap. Selain makan kaktus centong, dia juga suka banget sama sayur-sayuran guys. Contohnya yang gue kasih ini selada. Ya, masih banyak jenis-jenis sayuran yang dapat dimakan oleh Sulcata ini guys. Nah kebetulan aja gue adanya selada. Nah ini makanya gue kasih makan selada. Dan ditambahkan dengan gerusan dari tulang sotong ini guys. Jadi yang awalnya tulang sotong itu berbentuk padat, nah kita tumbuk atau kita gerus sampai halus, sampai berbentuk bubuk. Nah kalau udah tinggal berbentuk bubuk, nah sekarang kita taburin. Tinggal ditaburin guys, kalau udah berbentuk bubuk langsung ditaruh ke selada atau ke sayurannya. Bisa juga dikasih pelet, nanti dikasih tulang sotong juga bisa guys. Atau dikasih kalsium lainnya, gak hanya dari tulang sotong. Jadi guys, ini gue ngerekam ini sekitar jam 2 malam, jam 2 dini hari lebih tepatnya. Nah ini keadaan dia lagi makan guys. Kita lihat aktivitasnya dia tuh, dia lagi makan jam-jam segini. Gak tahu kenapa, kayaknya kalau nggak dia malu atau emang dia biasanya makan jam segini guys. Nah besok paginya bakalan kita jemur dan kita kasih makan lagi. Ini jadi makanan gue kasih pas malam-malam sesudah kurang lebih sesudah jam 7 sehabis isya kurang lebih. Nah dia baru makannya jam-jam segini nih guys, gak tahu kenapa pas banget guys bisa kebagian momen ketika dia sedang makan. Nah selanjutnya ada gecko nih guys, leopard gecko. Bagi yang tahu morphnya bisa langsung aja komen di bawah ini. Nah dia lagi ngapain tuh, lagi diem aja. Pokoknya dia jam segini pasti melek. Mungkin karena dia di kamerain dia jadi malu buat makan, jadi agak takut gitu buat makan. Nah itu ada pergerakan guys. Mau kemana tuh dia? Oh dia malah mendekat ke kamera. Dia ngerasa kayak ada benda asing gitu guys yang mendekat. Lagi monitor atau identifikasi nih. Tuh jadi dia gue kasih makan makanan yang tinggi protein dan kalsium buat mereka. Contohnya itu ulat jerman. Nah jadi di ulat jerman itu gue taburin putih-putih itu serbuk dari atau bubuk dari tulang sotong guys. Jadi tulang sotongnya udah digerus. Nah itu mau kemana dia?
Nah guys, jadi ini tampilan dari ulat Jermannya. Dia size-nya itu lebih besar daripada ulat Hong Kong, jauh lebih besar dan lebih banyak kandungan khasiatnya buat gecko ini sendiri guys. Nah selanjutnya kita ke hewan yang lain. Nah selanjutnya ada landak mini guys. Bisa dilihat landak mininya. Nah jadi perkiraannya ini sepasang, prediksinya mungkin bagi para landak mini lovers ini udah tahu ini pasti sepasang atau bukan, bisa komen di bawah. Nah ini dia lagi terpantau lagi makan nih guys. Nah, ini dini hari dia makan guys, bisa dilihat tuh lagi makan tuh, yang di kanan lagi makan tuh guys, mantap. Nah ini ada panana nih guys, nih tuh kita lihat panananya lagi tidur guys, berarti dia jam-jam segini jam-jamnya tidur nih, tuh dia lagi tidur. Waduh lucu banget guys, dia itu ngumpet gitu guys, dia nyari-nyari tempat ngumpet buat dia berlindung diri, jadi dia bisa istirahat dengan aman dan nyaman. Nih ekornya lumayan panjang tuh. Oh, badannya gemuk guys, gede, mantap nih. Setiap hari makannya daging ayam guys, gimana nggak gede ya kan? No, dia enak tuh lagi tidur, ngumpet di antara forest bug dan koko khas. Nah jadi setup kandangnya kita alasnya pakai koko khas dan forest bug kita paduin dan ada water dishnya guys. Next, guys, ini hewan yang terakhir yang bakal kita lihat aktivitasnya di malam hari. Oh, bisa kita lihat dia ngeluarin hidungnya biar ngambil napas. Mungkin dia kali ini tidur nih. Kayaknya lagi tidur guys. Nah jadi gitu aja. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next content. Nah guys, siapapun yang ingin membeli hewan-hewan atau kura-kura dengan jenis-jenis yang lucu atau jenis yang eksotik, bisa langsung aja ke Instagram @fauna_raden. Di situ banyak banget guys, berbagai macam jenis kura-kura, dari mulai kura-kura air hingga kura-kura darat. Pokoknya ini limited edition banget guys. Jadi biar kita kedapetan, langsung aja pantau terus IG @fauna_raden biar kita dapat melihat updatean terbarunya guys. See you.